Semangat. Ada pertandingan. Ada pertandingan. Wih. Masih di standing, guys. Mas Tintin, sanggup apa sih? Sanggup udang, kula kopis. Arep pulakan apa gowes kiye? Kula kentang karo. Kula kentang. Ini loh tanjakan kentang, tanjakan yang paling tinggi dan panjang letter S. Sekarang pas tikungan kuwi, bengkel kae. Luar biasa. Tapi enggak apa-apa sih. Ini Bambangan chapter kedua masih nuntun. Selamat pagi, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ari Budiman, masih di channel Ari Budiman. Purwokerto hari ini dingin banget, suhunya 22 nih, dingin lumayan, jos. Wah, ada Mas Kunto ini, Mama Strong ini. Sehat Mas. Tegra melu ke Borobudur ini karo Mas Sari-sari ora panas. Panas ya. Ora loading mbok iki. Apa loading? Loading. Oh. Ada Mas Kunto dan kita nunggu yang lainnya nih. Jadi pagi ini kita akan menuju ke Serang, Delas, lanjut Bambangan lagi. Insya Allah, semoga kuat. Menemani Mas Satra sebelah kiri dan Mas Kunto nih. Ki ngomong strong apa ya? Ya kita pelan-pelan aja mengikuti Wesel strong ini. Menantikan nanti Mas Faiz di depan dan Mas Arif ngadang juga. Lumayan dingin cuacananya, suhunya ya. Ini mungkin udah mau kemarau, tapi matahari sudah mulai bersinar tuh. Padahal baru jam 6. Bismillah, lanjut lagi ya. Di Sokaraja bertemu dengan rombongan yang ingin latihan ke Dieng. Sama Dieng Mat. Dieng Mat. Om Iwan. Di depan ada Pak dosen atau siapa lagi, Omoki ya? Omoki, wah bertiga mau nanjak ke Dieng. Luar biasa. Sampai di Sokaraja udah ngos-ngosan. Strong-strong. Sudah bersinar nih mataharinya nih. Jos. Jauh, baik. Pasti lupa ini. Sengaja mas. Sengaja putar balik ya. Putar balik. Nanti kita langsung kiri. Tugu, knalpot kita ke kanan. Iya kanan. Sampai di Lonalon Purbalingga ini. Kiri langsung. Sampai di Lonalon Purbalingga BBG. Terus. Langsung lah. Sesuai brosur. Via Lonalon kan. Iya.
sini sampai lengan berbalikan saat ini nanjak. Mas Tintin, ini sanggup apa sih? Sanggup kudang, kula kobis. Harus kulakan apa goes kaya? Kula kentrang karo. Kula kentrang karo kobis. Luar biasa lo kaya. Iya sanggup apa kaya? Iya. Kosong gak? Kosong, lo gak ada tisi Iya ya. Kentrang sama kobis. Kentang kobis ya bener ya. Bener, ya. bener. Mas Tatar kasih kalah izin ya. Ye, uang strong banget ye. Pasir mau ketan mas? Itu ngacang. Luar biasa. Kita gas lagi, hah? Gas pun deh, gua viral lah. Ye. Ramai sekali pagi ini, teman-teman dari Purbalingga. Mbak Sirun, ada Mas Ardi, sama lagi di belakang Mas Bisda ya, Bisda, ada Mas Tintin di belakangnya. Oh, bunyi Tintinnya tuh, Tintin. Dan pagi ini mulai start. Dari jalur utama ke kiri ke Bambangan sudah mulai nanjak 4%. Baru jam 7.20 KMK 31 tadi ditambah sekitar berapa ya, 19 kilo lah sampai atas ya, paling kan nanti 50 kilo sampai Bambangannya. Bismillah. Bambangan part kedua. Ya. Oke. Mas Tintin pakai sendal jepit. Pakainya keranjang. Manjat lawan sepeda karbon. Luar biasa kok. Namanya Mas Tintin karena dia mirip banget klakson Tintin. Jos. Modal nekat jelas. Modal nekat pada keluar. Oh iya. Modal nekat. Lah enggak duit. Biasanya sih orang go bidon, biasanya enggak botol aku loh. Dan memang bener-bener strong ya wong. Sudah di gradien 4.6%. Habis tanjakan 18.3%. Ayo. Ayo. Tanjakannya kayak gitu. Masih ada lagi. Ini adalah tanjakan terberat pertama sebelum jelas ya. Wah. Yang lainnya di depan. Lagi Masya Allah, gunungnya kelihatan cerah banget puncaknya. Aduh. Masuki desa Serang nih. Dan aduh, gradien ini masih di 5%. Aduh. Nanti di depan itu nanjak tinggi banget tuh, kelihatan kan Mas Satra di depan. Aduh ya Allah. Wah, kelihatan mobil nanjaknya kayak gitu ya. Aduh.
Bambangan part kedua, bismillah. Jam 8.27, panasnya udah kayak gini. Cerah banget gunungnya. Aduh, teman-teman dari depan tuh. Saya di tengah-tengah, masih ada di belakang. Aduh, pelan-pelan gas lagi. Bentar lagi sampai jelas. Sekitar 1,5 kilo lagi. KM ke-42. Elevasi 939 mdpl. Gas lagi yuk. Pinisan Serang ya. Wisata alam Pinisan Serang nih. Di 1100 mdpl dibanding latihan minggu lalu. Ini tidak berhenti ya. Alhamdulillah. Hanya berhenti sekali tadi sebelum nanjak. Pipis tadi ya. Ini alhamdulillah enggak berhenti. Nanti kita berhenti di Alfamart itu sebelum nanjak ke Bambangan. Teman-teman dari depan sih. Mas Satra, Mas Arti, Mas Kunto. Dari depan. Kita pelan-pelan. Yuk. Jam 8.44. Udah panas di sini. Gas lagi yuk. Alhamdulillah 45 kilo dari Purwokerto. 1193 mdpl sampai di Alfamart. Teman-teman udah sampai kok. Jos. Ya Allah. Udah pada sampai. Wah, Gunung Slamet peaknya kelihatan. Aduh, aduh. Jan. Luar biasa. Itu benar manja, Mas Ari. Hah? Itu benar manja. Alhamdulillah ora mandek kok. Kemarin berhenti dua kali. Ngisi bidon. Ngisi bidon sama di the last. Gebes yakin ki. Mas Satra yo jos kok. Jos. Nyari minuman dulu. Mas Satra ki jos. Jos gimana? Oh, jos. Ini apa? Jika pernah sama aku tuh, langsung tahu. Langsung ini omay kok. Aku nonton Mas Kunto karo Mas Hadi loh. Santai nih najak. Jos yakin. Jam 8.45 ini. Tapi pasti ya kita ya. Iya. Ya pasti, pasti banter. Pasti banter ya gue. Aduh. Jos yakin. HR ku maksimal terus kok. Terus. Ya 170. Pas pengin anjak kayak dulu kayak 180. Iya 180. Iya ngepus. Jos. Istirahat dulu. Wah, terang banget kok. Sekarang baru jam 9 kurang tapi panasnya ngetep ini kok. Dan Mas Wae suara kempringet. Mandes. Arif dia Arif. Oh iya. Arif Nguri. Nguri. Karo Tintin ya. Tintin balik juga. Enggak tahu itu. Penonton mau. Tintin mandek. Mandek penonton mau. Ora kempringet aja loh. Saya kan hanya mengawal Arif lah. Arif mana? Itu di bawah. Mas Wen, jebule. Mandek ora. Arif dia tadi. Oke, Mas Basirun. Arif di belakangnya lagi. Om Basiron, Jos. Agak yang dirasa ya. Ngeri. Mantap banget tuh ada kok. Oke, tiga orang loh, banter. Iya kok. Dua. Kalau mengalah lah, iya pak. Ampuh. Jos yakin. Alhamdulillah. Berarti selami mas. Hah? Terbanyak istighfar dari. Iya.
istighfar basmalah. Iya. Meningkatkan ketakwaan. Arif ya. Hebat, hebat. Jangan panik. Arif Prayogo. Apa sih yang dirasa sih? Banyak yang dirasa ini. Apa sih yang dirasa? Lawang, terus anyar loh gitu loh. Air aman, kakinya nggak aman. Kaki yang nggak aman ya? Jos. Aman semua, karena nggak pakai sensor air. Yang membuat aman udah dibuang dulu ya. Iya. Air. Airku mati-mati kok. Saking rendahnya. Ah, saking maksimalnya gitu. Mengulang minggu lalu. Goes ke pos pendakian Gunung Slamet ya, via Bambangan. Ini namanya pos Bambangan, pos 1 menuju pendakian Gunung Slamet. Ini sudah dari jalan besar sudah ambil ke kiri ini. Ya, sekitar 5 kilo nanjak ke sana. Elevasi sudah 1215. Sampai atas ya 1500-an. Jam 9.25 ya ini. Hi, kita pelan-pelan. Mas Basirun di depan, Mas Ardi, Mas Satra di depan. Dan puncaknya Gunung Slamet terlihat ada awannya nih. Kalau yang minggu kemarin benar-benar cerah banget ya. Cerah banget. Ini kok ada ini ya. Ada awannya tuh. Ketutup awan sedikit. Ah. Yuk. Kita pelan-pelan. Tanjakan yang terberat adalah tanjakan Kentang ini, letter S tuh. Lumayan gradiennya sampai 20-an. Bismillah ya lagi. Nanjak. Jadi ini depan itu tanjakan Kentang tuh. Tuh ada truk yang lagi muat. Luar biasa. Mending kita pelan-pelan dulu. Gaya Mas Satra di belakang depan itu. Mas Ardi, Mas Basirun. Tanjakannya kayak gitu tuh. Ini tanjakan terberat letter S sebelum Bambangan ini. Aduh, bapaknya. Wah. Luar biasa. Jos. Ini tanjakan terberat. Bismillah, semoga kuat. Sampai di Dusun Bambangan, Kuta Bawa. Tak turun lagi video lah. Turun lagi video Arif. Yuk. Mas Kunto off saddle terus kok. Jangan jos. Alah. Ya Allah, ini loh tanjakannya. Mas Faiz jos. Ah. Tuh. Wih. Arif di. Rakaton ya. Tak nunggu Arif lah. Ini loh tanjakan Kentang, tanjakan yang paling tinggi dan panjang, letter S. Double letter S ya. Karena memang gradiennya 20% dan panjang. Kita lihat Arif nih. Nih, Arif nih, tanjakan Kentang. Dia udah menyerah. Udah menyerah dengan 20%-nya. Kepenak sih. Priwe. Singana ta dadi tinggal. Nonton sekarang di. Sekarang pas tikungan gue, bengkel kayak. Luar biasa. Tapi gak apa-apa sih.
ini Bambangan chapter kedua masih nuntun. Berarti chapter ketiga harusnya nuntun lagi. Ini teman-teman nih, lihat nih tanjakannya nih. Orang mandek. Labas bae aku wis tekan kowe kota bawa kowe sing selamat datang kowe. Mandek maneh. Ngarep apa kowe? Kowe lho. Mantas kaki lho. Hah? Anda harusnya disalurkan. Buri berapa sih kowe? 32 loh. Luar biasa. 36. Harusnya 36. Depannya 24. Luar biasa kok Anda kok memang. Targetnya memang sampai Serang aja sih. Oh, targetnya Serang aja. Ini berarti bonus. Iya, bonus. Iya. Memang sudah direncanakan untuk nuntun. Oh iya, alibinya memang ya masuk sih. Emang benar. Iya. Emang sudah direncanakan untuk nuntun. Wes langkene iki, kencang-kencang. Kencang-kencang kayak ini. Ya wes sekarang ngarep wae, mudun maning ya. Demi konten. Ya. Biar subscriber ini nambah ya. Ya, ini kelihatan tuh gunungnya. Dua tanjakan lagi sampai. Yuk. Inilah hasil dari inkonsistensi latihan. Oh, iya. Harusnya enggak latihan sama sekali malah bagus sih. Lu ya malah justru enggak latihan sama sekali malah enggak ngepeda jadinya. Iya, kerainan. Gas maning, pelan-pelan. Ayo, pelan. Yuk. Dua tanjakan terakhir ini. Kalau kemarin sih ada terataknya, ada orang punya hajatan nih. Semoga udah nggak ada, jadi bisa full sampai atas. Ya. Demi Arif nih, nemenin Arif saya balik lagi. Teman-teman udah sampai sana, teman-teman. Ayo kita susul. Wih, masih di standing guys. Alhamdulillah akhirnya sampai di gerbang pendakian Gunung Slamet Pos Bambangan. Tuh, teman-teman dari mana, Purbalingga ya? Oh, Karangraja. Wih, temennya Om Saiful ya? Oh, pantas rosa-rosa. Pada pakai MTB. Nih. Ada. Arif, nuntun. Iya nuntun, jos yakin. Aku mau nuntun ya. Siap nuntun ya. Gitu ya. Yo, jelas ya. Mas Ateng ke jam 6 mau pas kan kene. Luar biasa. Keset mau. Naik atas kok. Oh yo. Luar biasa kok. Oh iya. Warung nasi bu kuat. Jadi kalau kesini pasti kuat. Kalau kesini pasti kuat lah. Nah, ini kita lihat cyclist idola kita ini. Ini. Ini cyclist idola kita. Hah? Ini? Enggak tahu, Ding. Tahu-tahu dari situ. Nih. Luar biasa ini. Jos. Terus. Awas. Luar biasa Arif. Jos. Kuat akhirnya. Lolos di sini dia. Yang tanjakan kentang enggak lolos dia. Luar biasa, tintin dulu. Aduh,
luar biasa kok. Oke, niat banget harap kulakan kentang. Loh, makanya berasa mas. Makanya. Kembali Andes gimana Andes? Andes balik ya. Berat mas. Oke. Poligami. Sesembatan. Batlet. Batlet. Apa? Lihat dong, berat dong. Poligami. Lihat, poligami mati sih berat sekali dong. Poligami empat istri jenenge kok. Wesi ya. Wesi. Aloy. Aloy ya. Berat mas, makanya saya sampingnya sini lama nih poligami empat istri nah. Kalau di kemarin mie-nya mie goreng, hari ini mie-nya mie godok telur. Bukan sega godok, tapi mie godok. Apal banget kok ya. Mie godok bukan sega godok. Terus kita makan dulu. Kita mau foto-foto dulu. Foto-foto dulu. Gunungnya tertutup awan. Gak kelihatan. Kita foto-foto dulu. Iya, bapaknya mah. Oh, memang jatuh kok. Alhamdulillah kita tinggal turun jam 10.43 nih. Sudah mau sampai telas. Tinggal turunnya lagi ya. Alhamdulillah finish di 100 kilo 1649 mdpl jam 12:30 kurang 5 nih. Ya lebih cepat 35 menit dibanding kemarin ya. Kemarin jam 1 lebih dikit. Oke, thank you teman-teman sudah melihat video ini dan jangan lupa di like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya dan assalamualaikum.